Gila guys, berapa apa? Sorry guys, kecelakaan guys. Oke guys, gila. 10.000 abad men, kita gak ketemu men di tempat ini cok. Jadi what's up guys, welcome back here with me, Watchout in here. And yeah, you know bro, you know. Di sini gua bakal mereaction video-video yang begitu sangat sus dan membahas ini cow, dan membahas apa namanya kayak ini loh cow, apa sih namanya cow, aku bingung tuh mau ngomong apa cow, dalam pacar di sini cow. Jadi aku mau ngebahas tentang meet and greet kemarin, karena banyak banget dari kalian yang bang gua nggak ikutan meet and greet, bang gua aduh sorry banget cuy ya, buat kalian di luar Jakarta memang ya udah nanti kapan-kapan kalau bisa kita ngadain meet and greet lagi kan harus datang cuy, oke cuy, karena itu adalah mendadak dan ya udah gitu, gua in the flow aja bro. Jadi kita mau sampai bacot lah ya, kita mau nge-reaction dari channel Kacung Mevos yang dimana di sini banyak klip-klip yang gua blak gitu. Jadi udah guys, masa lagi subscribe, like, comment, share for what, dan makin semangat lagi, oke guys. Jadi kita bakal nonton video yang pertama 19 jam yang lalu, fuck man. Jangan guys, kita bakal nonton video dari yang paling lama yaitu berapa hari yang lalu, ini kita ngomong, 7 hari yang lalu guys. Let's go DPM jangan lupa. Emang kenapa aja lebay banget sih tolong ini loh. Gua bikin video juga fast review gitu loh. Nah, lu aja di stream. Apa lu juga udah pernah review? Tahu lu streaming pakai fast cam anjing. Di sini Gizan benar-benar dibully, cok. Gizan mau ngapain aja? Alah, bacot gitu, cok. Jadi guys, kok kalian tahu guys kenapa Gizan gitu? Jadi itu ada kisah yang dimana kita tuh sebenarnya pengen ketemu sama Gizan. Oke, guys, bukan Gizan tapi Gizan Farid atau Guswan. Oke, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena si Gizan waktu itu pengen ketemu sama kita tuh gak bisa-bisa, cok. Gitu loh, jadi sampai sekarang sebelum kita bertemu dengan Gizan Guswan Faritop ini, kita bakal terus bully Gizan, cok. Oke, guys, cok. Kalian setuju guys ya? Setuju lah. Setuju apa gua? Kan Usman satu ini. Lo Usman. Iya. Dia mabuk juga, Bang. Dia mabok nge-fap judi nge. Pokoknya dosanya udah enggak diampunin dia dosanya. Dosanya enggak diampunin aja. Udah lengkap tuh. Mati kebang. Dosanya tuh udah ini gunung nih, 10 gunung ditumpuk masih biasa kebanyakan dosanya, tuh. Gizan, paket lengkap dari semua segala dosa, cuk. Jadi kan yang merasa membuat dosa masih kalah, cuk. Masih tenang aja, cuk. Gizan lebih banyak lagi, cuk. Gila emang, cuk. Lanjut, guys. Itu dari pertama dari Gizan, yang kedua. Oh, ini guys. Apaan ini? Ini mau nembak siapa? Oh ini waktu ketemuan, oh ini waktu ketemuan di PIM ya guys ya, ini ada konten yang di PIM ya tuh seminggu yang lalu aja. Oh, itu udah cepet banget ya, udah seminggu yang lalu aja nih, apa sih cepet banget cok, pasti baru kemarin gua upload vlog gitu tuh men itu dong Bridget. Parah banget cok, Jorge cok Jorge adalah bocil ganteng gitu. Gila. Ini kita semua. Iya cok. Gem. Ya ini rame banget ya. Sumpah ini, wah gila cok ini. Lu tahu cok. Lu tahu. Udah tahu sih sebenernya. Cuman gila cok. Baru pertama kali dalam sejarah gua, setelah gua apa ini kejadiannya gua terakhir ini kayak gini waktu TK SD anjing. Jalan-jalan ke mall rame-rame satu sekolah liburan dulu anjing. Ini kagak udah gede bangkotan bikin acara meet and greet, ya Allah udah kayak bocah TikTok gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa sih kayak bawa dulu gitu, cuman keren gitu. Dan buat kalian yang datang itu yang repot-repot untuk datang, berarti terima kasih cuy ya. 28 orang lebih, 28 orang nonton. Ini story sampai di. Kelas subscriber gua minta untuk cium lu ya. Gimana? Aku aja belum cium, cok.
aku adalah pengen orangnya. Gue tuh pengen mencium orang pertama gitu guys ya. Gue tuh pengen mencium. Gimana ya guys ya? Gue pengen jadi orang yang pertama nyium Marvel, cuman dari duluan. Men. Hati gue tuh sakit yo. Lanjut. Aku sih kalau misalnya cium Marvel sih ya di private aja gitu ya, Vela. Ini apa? Elsa berdua di kamar sama Wacot. Sombong banget yo, sombong. Dia belum melihat wajah yang ini nih. Nih, lihat nih, lihat, lihat. Lihat nih guys, ya. Nih. Hey yo, what's up? Welcome. Hey yo, what's up? Welcome back with me. Polos banget, bocil. Welcome back with me and what? Pengen main aja. Bagi kan. And jago. Lagunya. Asik, asik. Asik. Gila cuy, gue jago banget cuma piano, gila kau. Aku bisa sampai sekarang aja. Gak Marvel doang, gue juga jago main musi, besis. Apa sih aja? Bangga banget tuh piano doang bang. Oke, lanjut. Review PC gaming. Apa ini Samsung ini? Apa ya? Ini semua aja guys. Tuh. Gue tinggal upload ini. Gue tinggal upload aja. Emang Kevin maksud banget. Vlognya gitu-gitu doang maksud. Ngomongnya jarang, yang nonton juga 1000. Kevin! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, wajah aku terlena itu. Aduh guys, aduh. Ini semua bisa aku jelaskan guys. Jadi aku sebenarnya di sini Osel pas celana. Di sini aduh gitu parah banget gitu guys, tidak beri contoh dan tidak astagfirullah guys. Next di hotel mana, Vel? Ini vlog gue, ini vlog gue. Halo. Balik. Kita makan ini babi. Babi, guys. Ular kan babi, guys. Kelawar. Waduh, besok Ebola, wah. Again ada-ada aja guys. Gue makan daging, makan sate. Sate ayam, udah jelas-jelas tanda-tanda daging. Ditanya lu makan apa ya, makan babi sekali nih cok. Astaga, astaga Azre. Makan api. Tapi gua liat-liat gue disini kayak mirip-mirip Taehyung cok, nih cok. Ya gak sih cok, liat tuh cok. Gila cok, tuh. Sama ini kayak 11-12 lah tuh. Gila cok. Taehyung. Kalau dia Taehyung, aku Tae Pucuk aja gak apa-apa. Aduh. Lahap banget guys, ini tau gak sih guys, ini lapar banget cok. Literally gue abis nge-gym belum makan anjing. F**k main lapar banget men. Makan nongkrong mabok. Tanda guys, ditanda guys. Guys kan mau liat anak-anak gak? Gue tau gak sih guys, fun fact ya, fun fact. Gua enggak pernah bisa kencing di kamar mandi hotel bintang 100 ke, mall bintang 10 ribu juta miliar ke.
kalau ada misalnya tempat kencingnya begini guys, gue gak bakal pernah mau. Gue lebih baik nahan kencing ngantri masuk kamar mandi cok. Kenapa cok? Gue trauma cok. Gue kencing gak ada air ya. Kan warna dari tempat kencing jadi kayak ekstra jos ya. Terus kayak barang burung gue takut terbang aja. Maksudnya kalau misalnya di kamar mandi, gue ngejagainnya bener-bener ngejagain gini guys. Wah, jangan sampai terbang. Kalau di sini kan bisa terbang gitu cok. Bahaya cok. Ini gobloknya Ayon. Orang pada nunjukin ini malah nunjukin outfit anjing. Tuh, malah nunjukin outfit. Iya, Yon, iya lu ganteng anjing. Ganteng, gua tahu, gua paham, cuman enggak usah nunjukin outfit anjing. Nunjukin keperlaki-lakian lo. Tuh lihat tuh gua jujur guys, jujur banget nih. Paling ganteng nih, tuh lu lihat ganteng banget gitu lo, cu. Buset deh. Wah, cok di bawah, senggol dong. Gandengan. Di tangan kalian sepi, guys. Goblok banget, anjir. Oke, ini Jorgi Gaming face reveal sih, guys. Lihat guys, pokoknya Jorgi tuh emang ganteng, cok. Ini bocil-bocil, guys. Ini gua kasih tahu sama kalian ya, guys ya. Ini Jorgi, guys, umur 17, dia lulus SMA. Ini dia gantengnya ganteng banget pas ini anjing. Ini incaran-incaran para cewek wanita-wanita yang ingin YouTuber, incar jogger. Jogger. Jogger salah. Gila. Tuh, ganteng, cok. Aku bukan lagi, cuma maksudnya emang gua kaget gitu liat Jorge di real life tuh kaget ganteng itu, men. Apalagi Wacot suka sama Melestia anjing. Iya guys, gua cari kalau jadi berikut sih gua jadi model begini tuh liat tuh, cok. Ganteng banget, cok. Lihat tuh. Mau diapain aja tetap ganteng tuh. Mau pose kayak gimana pun tuh. Tetap ganteng, coba sama yang ini, guys. Tuan Crab anjing. Tuan Grab langsung. Mulut gue berdosa banget, maaf ya Vel ya. Gue bercanda doang kok, bikin konten ini bercanda. Cuman ya kalau dianggap serius ya udah gak apa-apa. Tuan Grab. Nah, kalau kayak gini masih ganteng lah. Masih oke lah, masih kayak oke lah, Marvel Alicia LSD tuh ganteng banget. Di sini gue gak ngegi ya, anjay ya, ngegi gue. Thank you guys yang nonton, see you guys next video. Bye bye. Aku dengan Gato. Asyik.